penggugat ini, penggugat ini ada dosa. Viral di media sosial aksi seorang wanita yang diduga berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS di Kota Aceh menggugat ibu kandungnya sendiri. Ini penggugat, ini durhaka, ini kubawa ke polisi, kubawa ke bupati. Sang ibu diketahui sudah berumur 71 tahun, digugat karena harta warisan, berupa tanah dan rumah mewah di Kota Tekengon, Kecamatan Aceh Tengah. Tak henti di situ, sang penggugat juga digadang-gadang mendesak para adiknya untuk keluar dari rumah. Lantaran merasa geram, adik wanita yang dikabarkan merupakan PNS itu merekam aksi angkuh sang saudara kandung dan membagikan videonya tersebut di media sosial. Ini anggota bapak. Ya, ini anggota bapak menggugat mamanya. Ini dia pak, anggota bapak Asmaul Husna, pegawai negeri sipil. Ini ya, digugatnya mamanya si tua ini. Nih ya. Sambil mengarahkan kamera ke wanita penggugat, perekam mencoba melaporkan aksi saudaranya ke pejabat setempat. Ya Allah. Sontak. Video yang diunggah pada 16 November 2021 ini dibanjiri komentar netizen yang ikut merasa miris. Aku ya Allah, ini mamaku ya Allah, ini menggugat, ini penggugat, ini ada durhaka. Ini mamaku ya Allah, dia menggugat bukan hak. Ini hak kami, ini dia penggugat, ini penggugatnya. Ini penggugat, ini durhaka, ini kubawa ke polisi, kubawa ke bupati. Kau tahu aku siapa kan? Abi, Pak Bupati, ini anggota bapak, ya? Ini anggota bapak.